Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Guasari Bapak Mas Duki Rahmat SIP, yang terhormat Babin Kamtipmas Bapak Supri Handono SH, yang terhormat Dukuh Dusun Pringgading Bapak Mangku Wibowo, yang terhormat Ketua Pokgiat LPMD Dusun Pringgading Bapak Haji Sariman, yang terhormat Ketua RT 03 Bapak Paijan Alkayun, yang terhormat Ketua Blok 10 Bapak Gembong, yang terhormat Ketua Perhimpunan Cahaya Semesta Jaya Bapak Krisna Arihadi Esos, yang terhormat Ketua Yayasan Kiwari Bantul Indonesia Bapak Nana Sujana beserta pengurus Yayasan Kiwari Bantul Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta adik-adik binaan Yayasan Kiwari Bantul Indonesia yang kami banggakan dan ibu-ibu lansia warga binaan Yayasan Kiwari Bantul Indonesia yang dirahmati Allah. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء Amin. Yayasan Kiwari Bantul Pak Nanas Dana yang saya hormati, Dukuh Pringgading Bapak Mangku Wibowo, selaku Bapak Momong, warga Dusun Pringgading yang saya hormati, sedoyo Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah taala anak yang kami cintai dan saya bangga. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara doa bersama serta santunan Yayasan Kiwari Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yaitu doa bersama dan pekanan, santunan pekanan sudah kami laksanakan. Kegiatan yang lainnya itu TPQ juga kami laksanakan pada bulan Ramadan ini. Kegiatan yang lain yaitu pesantren kilat yang alhamdulillah peserta yang hadir yang kita hajatkan semuanya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau kana kal musyrikun amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Guasari, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Kecamatan Pajang,
Yang kami hormati Bapak Penggiat LPMD Pringgading, Bapak-bapak para pengampu wilayah Pringgading, Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT, kemudian sahabat kami Bapak Nana selaku Ketua Yayasan Kiwahari Bantul, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu undangan serta adik-adik yang kami sayangi. Bersyukur kita bahwasanya hari ini atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah hadiah yang kami lakukan pada bulan Ramadan ini sebagaimana perintah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Nana yang telah melaksanakan satu amanah dari para sahabat ataupun para dermawan-dermawan yang berkenan untuk membantu mengangkat adik-adik kita ini kepada sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan ini bukan hanya milik satu atau dua orang, bahwasanya kebahagiaan ini adalah milik umat Islam semuanya. Maka perlu sebelumnya kami perkenalkan bahwasanya kami dari Perhimpunan Cahaya Semesta Jaya. Sebetulnya Cahaya Semesta Jaya ini adalah singkatan dari Cahaya, itulah singkatan dari pecinta, pemerhati, kemudian yanya itu adalah yatim, kemudian semesta itu adalah sejahtera menuju takwa, jaya itu adalah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kami dalam perkumpulan kami ini mengorganisir beberapa yayasan ataupun pribadi-pribadi yang memang konsentrasi atau perhatiannya lebih ditujukan kepada mengangkat moral dan mengangkat derajat para adik-adik kita ini menuju kepada cita-citanya. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya pada sisi santunan saja, tapi adalah yang paling penting adalah mengangkat dan menghantarkan adik-adik kita ini sesuai dengan cita-citanya. Jadi ini sebagaimana tujuan daripada pemerintah melalui Kementerian Sosial, ini keberadaan yayasan sosial ini diharapkan mampu mengentaskan masalah-masalah sosial sehingga tidak terjadi lagi kedepannya timbul masalah sosial, karena semua yayasan dan masyarakat mampu berkolaborasi mengangkat sebuah keadaan yang terjadi. Wes beruntung kandhani ya maju les 50.000. Terima kasih. Bilang sekarang bilang terima kasih Pak Polisi. Keras belum? Belum, kurang keras lagi. Terima kasih Pak Polisi. Walah kamu lirik tenang. Udah dengar belum? Belum lagi yang keras. Terima kasih Pak Polisi. Udah keras belum, Pak? Belum. Lah, aku lirik banget itu gimana tuh lagi tuh? Terima kasih Pak Polisi. Wes aku copot. Terima kasih Pak Polisi. Woi, ndak nangis ana. Terima kasih Bapak wonten nuwun. Alhamdulillah. Wes. Yuk, kalau namanya Bapak ngapunten? Bapak Sariman. Bapak Sariman. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Sariman ya. Oke, baik Bapak Trio Sariman yang luar biasa, terima kasih sudah hadir ke Yakiba memeriahkan putra-putri kita yang hari ini sedang berbahagia. Nah, kesan pesan Bapak terhadap acara ini bagaimana, Pak? Saya selaku Ketua Pokget LPMD sangat bahagia sekali dan sangat mensupport sekali pada Bapak Nana Sujana dengan teman-temannya, karena saya rasakan sangat-sangat manfaat bagi adanya Yayasan Kiwahari yang terdiri di puncak gunung gua saat ini. Jadi sekali lagi saya atas nama warga masyarakat Pringgading pada umumnya mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan semoga amal kebaikan Bapak Nana Sujana dan beserta teman-temannya menjadi amal dari dunia dan sampai ke surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, ya Rabb. Berikan kami kesehatan lahir dan batin. Berikan kami keberkahan yang hadir pada hari ini. Ya Allah, catatlah di dalam buku besar-Mu, ya Allah. Karena kami hadir di sini mengharap ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami di sini butuh petunjuk-Mu, ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, hamba ini, semua yang hadir di sini, lemah semua, ya Allah, di hadapan-Mu. Hamba ingin kuat, ya Allah. Menjaga iman kami dan ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah. Hamba memohon semua, ya Allah, keimanan dan ketakwaan kami biar terjaga, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha juga Pengasih. Hari ini Ahad tanggal 9 bulan Mei 2021. Kami segenap keluarga besar Yakiba Indonesia berkumpul di sini, ya Allah. Berharap kami semua diberikan keridhaan-Mu, ya Allah. Diberikan maghfirah-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada donatur-donatur kami, pemimpin-pemimpin kami, semua rakyat kami, bangsa Indonesia, yang pada hari ini sampai hari ini dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Jaga kami, ya Allah. Jaga bangsa kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon, ya Allah. Hanya kepada-Mu hamba memohon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.